Ketika melihat gerombolan domba berkumpul, mungkin pemandangan yang sudah biasa. Tapi belum lama ini, ada momen yang sangat unik, yakni terlihat gerombolan domba membentuk formasi seperti pola kapal alien. Diceritakan oleh seorang pria bernama Christopher Hogg, asal desa Rottingdean, East Sussex, Inggris, ketika tengah berkeliling di sekitar rumahnya mengendarai sepeda di saat melihat domba berkumpul. Dari jarak 2 km, Hogg melihat lingkaran mirip kapal alien di atas bukit. Adapun lingkaran itu seperti piring raksasa di tengah padang rumput. Karena penasaran tentang lingkaran tersebut, Hogg lantas mendekatinya. Pada jarak yang lebih dekat, Hogg menyadari bila pemandangan lingkaran aneh itu terbentuk dari segerombolan domba-domba. Hogg yang merupakan seorang dosen di Royal Holloway University menyebutkan dirinya memang biasa bersepeda dan melewati gerombolan domba setiap hari. Namun, baru kali ini domba-domba tersebut berperilaku seperti itu. Domba biasanya berisik, saya melewati mereka setiap hari. Tetapi hari itu mereka sangat tenang, sangat sunyi. Mereka seperti hilang kendali dan sangat menakutkan, ucap Hogg. Ketika Hogg pulang ke rumah, dirinya memperlihatkan foto-foto itu pada anak dan istrinya. Seraya menceritakan kejadian aneh tersebut. Anak serta istri Hogg pun sependapat bahwa perilaku domba-domba itu sangat misterius. Melihat keanehan pada formasi domba tersebut, Hogg lantas membagikan foto tersebut di Facebook dan sukses memancing rasa penasaran warganet dan menjadi viral. Ada banyak perdebatan di unggahan tersebut tentang apakah itu crop circle atau flock circle atau apakah domba tersebut dipengaruhi oleh kekuatan aneh, jelas Hogg. Sementara itu, warganet lainnya setuju bahwa domba-domba tersebut hanya mengerjai petani. Tapi, tak sedikit yang mengira bahwa perilaku gerombolan domba tersebut dipengaruhi oleh alien. Bagaimana menurut kalian, guys?